Assalamualaikum, welcome back to my channel. Video kali ni masih lagi dalam proses deep clean. Previous video saya share bilik adik, untuk hari ni saya nak deep clean bilik kakak pula. Macam biasa, proses deep clean dan tips-tips kita dah borakkan dekat previous video kan. So hari ni proses yang sama juga, tapi hari ni kita bercerita buat kemas rumah tanpa store pula. Sebelum tu saya nak tanggalkan cadar dulu and basuh. Ada yang tanya saya penggunaan dryer berapa lama. Video lepas saya ada cakap settle kemas je, cadar pun siap cuci kan. So total masa untuk washer hampir sejam, sama juga dengan dryer hampir sejam juga. Jadinya lebih kurang 2 jam lah kan. Okay, biasanya untuk deep clean memang ambil masa lama lah nak kemas. Tapi kelebihan dia bila kemas harian, kita dah tak perlu ambil masa lama dah. Oh ya, pada yang bertanya dryer saya brand apa, dryer saya brand Toshiba. Kita boleh set jenis pakaian yang kita nak dry dan berapa lama tempoh masa. Saya biasa guna yang mix pakaian, tempoh masa dia 47 minit macam tu lah. Kalau brand lain tu saya tak pasti macam mana function dia. Okay, sekarang ni proses cuci sawang pula. Untuk rumah taman, biasanya bilik tengah ni mesti ceiling dia tinggi kan. So agak susah lah untuk capai. Tapi bilik ni bahagian bucu ceiling jarang sangat bersawang. Mungkin sebab kipas kita rendahkan kot. So kita cuci sawang setakat yang sampai je lah. Biasanya rumah taman single story ni memang tak ada store kan. Kalau nak store semestinya lah kena renovate. Bagi yang ada cost renovation tu okey lah kan. Tapi kalau yang masih struggle tu jangan risau. Ada je cara nak sorokkan barang-barang yang jarang guna yang masih akan digunakan lagi. Macam saya sendiri, saya guna ruang atas almari pakaian, bawah katil, storage box dan karton box. Saya simpan ikut jenis barang lah. Contohnya macam atas almari baju ni saya simpan luggage. Untuk elak habuk, saya balut luggage tu dengan plastik sampah hitam tu. Macam bilik si adik, saya simpan barang semua bawah katil. Gunakan karton box dan storage box yang muat masuk bawah katil. Macam kat bilik adik tu, rata-ratanya semua barang kegunaan dapur lah. Sebab bilik tu dekat dengan dapur. So, situlah yang paling sesuai saya rasa. Rumah ni tak adalah banyak sangat barang. Sebab saya sejenis tak suka menyimpan barang banyak dalam rumah. Bagi saya minimalis tu lebih memudahkan urusan mengemas. Lagi-lagi rumah tak ada store ni kan. Lagilah rasa nak minimumkan barang. Kebanyakannya barang-barang dapur, barang-barang macam baju lama dan barang-barang kerja suami lah. Suami army kan. So banyaklah barang-barang dia. Okay, sekarang ni saya dah settle bersihkan habuk-habuk di shelf. Sekaligus bersihkan habuk pada item yang tersangkut di dinding jugalah. Macam jam, frame. Barang-barang atas shelf memang selalunya akan berhabuk lah. Lagi-lagi rumah ni memang cepat berhabuk. Seminggu pun dah berhabuk semula. Hari-hari nak lap memang penat jugalah kan. So untuk lap barang atas open shelf ni boleh buat seminggu sekali lap. Itu pun dah memadai. Frame lama ni dah lama tersidai kat atas almari tu. So alang-alang tengah deep clean ni bolehlah sangkut terus ke dinding. Berhabuk sangat, so kena lap-lap dululah sebelum sangkut. Now kita ke proses decluttering. Declutter ni proses yang ambil masa lama sebab nak mengagih-agih yang perlu dan tidak. Proses yang banyak sangat Q&A. Ha. Sebulan sekali harus buat proses ni sebab lepas dah singkirkan je beberapa lama kemudian mesti akan datang balik barang yang tak apa-apa dan barang yang dah jadi sampah pun. Ha. Lagi-lagi bilik anak-anak lah kan. Ada je yang bertampuk-tampuk. Thank you.
Okey, dah settle, dah bersihkan shelf dan susun balik barang dia. So sebab dia tak banyak shelf sangat, rumah ni memang tak banyak shelf, so tak adalah penat sangat nak cuci shelf, habuk-habuk shelf kan. Proses declutter kita belum settle lagi lah. Ni saya nak kemas dulu kat atas meja ni. Sebab dah bersepah sangat barang kat atas meja ni. So kita alih-alih tepi dululah. Lap-lap meja ni dulu sebab nanti kita nak declutter pula barang-barang yang dekat kotak bahagian tepi dinding hujung sana tu. Selain simpan barang dekat atas almari dan juga bawah katil, dekat bilik kakak ni, ni nampak tak curtain box dekat bahagian tepi dinding tu. Situ pun jadi macam store jugalah. Saya susun curtain-curtain, barang kat dalam tu susun. Lepas tu, saya gunakan tu buat alas macam top lah kan, untuk letakkan printer. Sebab bilik kakak ni ada printer dengan laptop, jadinya kena ada banyak space top. So dah alang-alang ada barang dalam curtain box yang kita dari store tu, jadinya saya letakkan dekat tepi bucu tu yang kita boleh jadikan dia macam extra top lah kan. So bolehlah saya letakkan printer saya dekat atas tu. Selain curtain box, saya guna jugalah storage-storage kan, macam untuk alat tulis apa semua tu. Gunalah storage yang sesuai, yang saiz kecil, yang boleh kita agih-agihkan alat tulis jenis-jenis dia kan. Sebab alat tulis ni kan kita kerap cari juga kan, so saya kena asingkan lah. Saya letakkan dalam storage box yang mudah nak ambil. Saya nak rearrange balik lah yang curtain box tu untuk letak printer tu. Saya nak lebarkan sikit. So kita perlukan 4 kotak nanti. So dekat sini ada 3 curtain box. So saya akan tambah lagi 1 curtain box lagi untuk bagi dia lebar letak printer. So saya kena agih-agih dululah barang yang dalam ni, dalam curtain box ni kan, yang mana nak dikeluarkan, yang mana nak disimpan terus. Kita kena declutter dulu. File-file dokumen tu saya dah ubah ke storage lain. Senang sikit nak cari bila perlu nanti. Baju-baju lama yang masih elok lagi, yang masih boleh bagi dekat sesiapa tu, saya simpan elok-elok lah, masukkan dalam plastik. So ada plastik baju Lovito dulu tu, saya buat simpan dekat dalam plastik tu je lah. So tak adalah berhabuk. Yang kita simpan masuk dalam satu kotak. Senang kan, semua baju-baju terkumpul dalam satu kotak. Nanti bila nak bawa balik kampung ke ataupun nak donate ke apa ke, senang kita cari. Kalau simpan dalam carton box macam ni, lebih baik kita labelkan. Senang sikit lah kita nak cari sebab benda tak nampak kan kat dalam dia kan. So bila label tu lagi mudah lah nak cari barang. Okay, settle, declutter yang barang-barang dalam carton box ni. So, kita susun balik dekat tepi tu. So, saya buat lebar macam ni lah. Lepas tu alas dengan kain tuala lama. Guna balik. Kain tuala lama tu sebab nampak cantik lagi corak dia. Warna pun cantik semua. Kain pun tak rosak mana pun. Cuma tuala ni jenis tak serap air. So, sebab itulah saya tak guna untuk mandi kan. Budak-budak yang tak nak guna sebab tak kesat air. Jadinya kita guna untuk alas dekat curtain box ni. So bolehlah.
ada lagi storage ni, so kita letak je lah dekat sudut sini. Jadinya dekat atas tu boleh juga kita jadikan top kan. Saya ada buku-buku lama ni, ada buku latihan, buku cerita apa semua yang boleh jadi ulang kaji diorang dan juga bahan bacaan. So saya susun lah dekat atas kotak tu. Jadi adalah juga kan ruang top untuk susun-susun buku. So cara ni sesuai lah untuk korang yang tak banyak tempat untuk letak barang dan store pun tak ada. So korang boleh lah buat cara macam ni. Kita manfaatkan sebolehnya. Kita yang buat dia kan. Sikit je lagi proses decluttering ni yang semua alat-alat tulis ni. Kita agak-agakkan lah yang mana nak buang, yang mana elok lagi tu kita simpan. Dan lepas tu settle. Okay, settle dah, declutter dan kita boleh susun-susun semula lah barang-barang dekat tempat dia balik. Kita cuba minimaliskan atas top ni supaya tak nampak crowded. So, cuma ada laptop dan alat stationery, bekas alat stationery and ada tong sampah mini juga kat situ. Okay, last kat bawah katil, saya ada simpan juga barang kat bawah katil tu, barang-barang suami saya lah, barang army. So jangan lupalah untuk sapu kat bawah katil tu juga kan, sebab habuk mesti akan banyak gila lah dekat bahagian bawah katil. Okay, now pasang balik semula cadar. Lepas settle pasang cadar, barulah kita sapu sampah and mop. Settle kerja kita untuk kemas secara menyeluruh dekat bilik kakak. Oh ya, saya lupa pula dekat dalam almari. Saya tak lap lagi dalam almari ni. So kita keluarkan dulu barang-barang dekat dalam almari ni. Tapi saya buat step by step lah. Untuk bahagian atas tu semua saya letak barang-barang kecil, barang-barang peribadi lah kan. Okay, so cuma lap-lap habuk je lah kat dalaman. Walaupun dia bertutup, dia tetap juga ada habuk ya. Okay, so untuk baju-baju tergantung ni, saya nak pilih jugalah baju-baju dia. Sebab ada juga baju yang dah tak nak pakai kan. So, kita asing-asingkan dulu. Finally siap dah kemas, mengemas secara total dekat bilik si kakak. So beginilah caranya saya menyembunyikan barang-barang store saya. Untuk korang yang ada masalah yang sama, tak ada tempat ataupun tak ada store untuk simpan barang, bolehlah cuba buat macam ni. Ini salah satu cara yang terpaling bajet lah. Kalau korang ada bajet, korang boleh je cari storage box macam yang bertingkat tu kan, yang drawer bertingkat ke apa ke, untuk sorokkan barang-barang korang. Yang penting cari storage yang bersesuaian dengan barang yang korang nak simpan. Okay, saya rasa sampai sini je video kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Kita kemas-kemas bilik lain pula. See you again. Bye-bye.